Oke, selamat pagi semuanya. Dengan saya Evan Rixon dan saya akan memberikan satu kesaksian yang sangat luar biasa untuk kalian semua. Dan saya sangat ucap syukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik dan Dia nggak pernah meninggalkan kita dan mempermalukan kita jika kita percaya padanya. Kali ini saya akan memberikan satu kesaksian. Satu minggu yang lalu saya sudah menghadapi UTS yang seharusnya adalah 6 hari ditambah 2 hari karena retest jadi 8 hari. Tapi saya sangat ucap syukur pada Tuhan karena semua nilai saya sangat memuliakan Tuhan. Dan saya rata-rata pun juga sangat memuliakan Tuhan. Ini semua karena Tuhan itu baik. Tapi sebelumnya saya akan bercerita bahwa sebelum saya menghadapi UTS, saya mendapatkan satu tugas dari kakak rohani saya namanya Kak Frankie. Dia menyuruh saya untuk melatih anak-anak rampak, yaitu seperti paduan antara drum satu dengan drum yang lainnya dengan aransemen dari lagu Te Amo. Pasti kalian sudah tahu. Dan saya disuruh untuk berlatih dengan teman-teman, dan mereka adalah Alvin, yaitu adik kelas saya sendiri, kemudian Diki, kemudian Joy, dan Michael. Mereka lumayan sih untuk diajak bermain rampak. Dan ternyata saya sangat kaget saat mendapatkan berita tentang UTS-nya kapan. Karena setelah besoknya rampak itu adalah UTS biologi dan kimia. Dan sedangkan saya harus menjalankan rampak itu di ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, dan ibadah 4. Dan tidak lupa untuk belajar. Selama saya hamin satu sebelum rampak itu berjalan, saya nginep di rumahnya Kak Frankie. Dan di situ saya menyempatkan diri untuk belajar juga, walaupun gak banyak. Tapi saya juga belajar di rumahnya Kak Frankie. Dan besoknya saya langsung berangkat ke gereja dan membawa tas yang berisikan mata pelajaran kimia dan biologi. Jadi di ibadah teens, di sebelum rampak saya sempatkan diri untuk belajar dan pelayanan juga. Dan saat selesai ibadah 4, perform ibadah 4, kami sebagai grup rampak juga berdoa untuk saya juga yang besoknya akan UTS bersama Alvin dan teman-teman lainnya. Kak Frankie di dalam doanya berkata, Tuhan tidak akan mempermalukan untuk anak-anak yang sudah mau berkorban untuknya dan yang sudah mau pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dan kata-kata itu benar-benar jadi nyata. Dan akhirnya saya menjalani yang hari pertama itu kimia dan biologi. Hari yang kedua adalah PKN dan sejarah. Di sini adalah pelajaran yang paling saya bingung dan paling saya tidak senangi. Hari ketiga adalah ekonomi dan fisika. Ya, jauh lebih baik lah. Guru ekonominya juga sabar. Nah, di saat hari Rabu itu ada doa malam. Dan di ibadah dua hari Minggu, Pak Yusak berkata bahwa akan ada ibadah spesial doa malam namanya country, versi country dari gereja YHS Surabaya, dan kami disuruh untuk mengulanginya sekali lagi lagu Te Amo ini di doa malam tersebut. Sedangkan hari Kamis saya itu adalah UTS geografi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Dedek, terutama Mandarin. Saya sebagai orang Cina mengaku bahwa saya tidak bisa bahasa Mandarin. Dan bahasa Indonesia pun menurut saya juga bingung-bingung gimana gitu saat saya menjalani tes tersebut. Ya, saya cuma berharap ya Tuhan, kalau remedi, kalau lulus ya sudahlah. Apalagi Mandarin, saya berserah. Kemudian di hari Jumat adalah agama dan bahasa Jawa.
Tapi bahasa Jawa di sini kami diberi kisi-kisinya secara terperinci sehingga kami hanya menghafalkan 10 nomor dari kisi-kisi tersebut dan kami bisa menjalannya dengan baik termasuk saya sendiri. Kemudian di hari Senin itu saya UTS Bahasa Inggris dan Matematika. Di matematika ini entah mengapa saya merasa kesulitan untuk mengerjakan karena pikir saya matematika itu hanya bermain logika dan bermain rumus. Tapi ternyata susah juga dicari jawabannya berganti-ganti. Jadi misalkan jawaban pertama 3235, jawaban kedua 3260. Jadi saya susah meyakinkan mana jawaban yang benar. Saya mengerjakan satu nomor di salah satu nomor tersebut. Saya cuma berdoa, Tuhan, kehendak-Mu jadi aku remiti, gak remiti, aku tetap cinta Engkau. Ya, habis gitu. Ternyata setelah UTS tersebut, kami gak boleh senang-senang dulu karena ada satu retest yang harus kami jalani, yaitu retest PKN dan sejarah. Karena hampir satu sekolah SMP itu mendapatkan nilai jelek dan remedi semua. Jadi kami sekolah kami adakan retest untuk kami hari Rabu dan hari Kamis. Kami hari Selasanya libur pembelihan para sapi dan para kambing. Jadi UTS-nya dijalankan hari Rabu dan hari Kamis. Saya cuma berharap sama Tuhan, ya Tuhan, aku gak tahu aku buat apa, tapi aku mau supaya nilaiku ini memuliakan Engkau. Dan aku yakin dan percaya, Engkau tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya pada Engkau. Dan inilah hasil nilainya, hanya saja Mandarin dan agama yang masih belum diberitahu. Jadi untuk biologi saya mendapatkan 98, untuk kimia saya mendapatkan 100, PKN saya mendapatkan 80, dan PKN ini cuma saya dan teman saya namanya Indra. Dan yang lainnya itu di bawah 80, entah mengapa. Ini salah satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang saya alami. Kemudian sejarah itu 92. Padahal pelajarannya membingungkan, yaitu Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, yang alurnya itu tidak bisa masuk di akal dan sangat membingungkan. Tapi karena kemurahan Tuhan saya mendapatkan 92, ekonomi saya 95, fisika saya 97,5, geografi saya 95, bahasa Indonesia 82, bahasa Jawa 89, bahasa Inggris 88, dan matematika 95 karena kemurahan Tuhan saja. Jadi setelah saya rata-rata dari 11 mata pelajaran ini, saya mendapatkan rata-rata 91,9. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi saya tantang kalian semua, apakah kalian mau yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik buat kalian? Dan jangan lupa berdoa beserta berusaha. Yesus Hamasya. Bless.